guys, ketemu lagi sama Opa, The Power of Teluk Naga. Kali ini kita berada di Bekasi dalam rangka acara pertunangan Syasha dan Adi. Selamat menyaksikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, tiada kata lain yang baik selain pujian dan syukur yang hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang tak mungkin terhitung kiranya. Hadirkan Sasha, kita akan kasih Adi challenge untuk tebak-tebakan. Jadi tamu dan hadirin sekalian, kita boleh mengalihkan pandangan ke sana karena di sana sudah disiapkan. Ini ada 20 kandidat ya tadi ya. Jadi kita akan memilih nih. Kira-kira yang saya tahu, Adi dan Sasha ini sudah sekitar 1 tahun ya untuk hubungannya ya. Ya, baik, kurang lebih 1 tahun. Oke. Baik. Ini udah ada kandidat pertama ya. Kita boleh lihat ya. Oke. Kita boleh sapa-sapa dulu. Oke. Nah, Kak Adi boleh lihat di sini, memang sengaja dikasih jauh ya supaya lebih penasaran nih. Kak Sasha pertama, boleh dikasih lihat kukunya enggak? Iya. Itu bukan ya kira-kira. Oh, lain. Langsung omnya yang jawab loh ya. Oh, langsung omnya tahu banget nih kayak Kak Sasha ya. Oke. Kita boleh sapa dulu ya. Cie, katanya gitu. Oke, hadirin datang dengan saya. Salam ya.
batin dan lurus di hati. Dan kami ini bersama keluarga besar datang sini untuk dengan niat baik menemui keluarga Bapak Sani dan Ibu Syahnita. Saya hormati kepada Om, Tante, saya dan keluarga ingin mengenalnya. Jangan grogi ya. Dan niat untuk meminang anak Ibu dan Bapak yang disasya. Untuk itu saya meminta izin untuk merestui dan terus menerima lamaran saya dan merestui hubungan kita supaya Adi juga menjadi yang lebih lagi dan menjadi suami yang baik nanti. Dan untuk Sasya, jangan thank you.
Dengan mengucap syukur alhamdulillah, acara pertunangan Syasha dan Adi selesai sudah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.